Enggak mau. Kayak gini, Intan. Enggak mau, Mbak, jangan. Kayak gini. Intan mah enggak mau, enggak mau. Enggak mau. Sini jajan dulu. Enggak mau, Mbak. Jajan dulu, tiduran dulu Intannya. Enggak mau, Intan mah pengen pulang aja ke guru. Enggak, Intan tiduran dulu. Enggak mau, pengen pulang aja ke guru. Enggak. Biar Intan mau di sini. Enggak mau, Intan mah enggak mau di sini, Intan mah pengen pulang aja. Di sini enak, Intan. Enggak mau. Intan mah pengen pulang ke guru, enggak mau. Di sini enak, Intan. Enggak, guru. Kamu, aku ingin lagi ke atas lagi ke ruangan utama. Cepat, aku sudah kuat. Baik, guru. Wangi sekali tubuhmu. Buka semua. Ini di mana ya? Ini kok ini banyak pakaiannya? Ini Mbak Wati kan? Kok Mbak Wati kayak gini? Ini kita di mana ya? Aduh, tadi kan kita nggak di sini. Ini gimana? Ini kenapa ini dibuka-buka? Astagfirullahaladzim. Aduh, ini gimana ya Intan? Bangunin, jangan ya. Aduh, tapi bingung juga Intan ini. Kita kok ada di sini sih? Tadi kan di hutan. Ini di mana sih Intan? Gak tahu, ini kayak rumah atau apa ya? Aduh, Mbak Wati, gimana ya? Ini bangunin, jangan ya, kira-kira. Aduh. Bangunin aja kan ya. Mbak Wati. Mbak. Mbak Wati. Mbak, kok Mbak? Ini kita di mana? Ini kita di... Hah? Tempat pengobatan. Tempat pengobatan? Ini perasaan tadi kita di hutan. Tadi kan Intan bilang, Intan pengen punya ilmu yang bisa terbang. Iya. Terus ini proses ketiga untuk Intan mendapatkan ilmu itu. Oh, proses ketiganya itu di sini? Iya. Ini kira-kira tempat apaan ya, Mbak? Ini tempat pengobatan, mengisi ilmu. Mengisi ilmu? Tapi Intan nggak sadar tadi di box ini. Tahu-tahu tidur di sini, kebangun dan bingung. Ini di mana? Kita pengen nambah ilmu. Kenapa? Kita pengen nambah ilmu, Intan. Pengen nambah ilmu? Ya, Intan emang pengen punya banyak ilmu, cuman Intan juga bingung. Ini baju Mbak Wati kenapa dibuka-buka? Iya. Saya juga harus nambah ilmu. Abis nambah ilmu? Iya. Nambah ilmunya itu dengan cara bagaimana? Banyak sekali. Banyak caranya. Banyak. Yang pertama, Intan diraba-raba. Diraba-raba? Iya.
Apanya? Kepunyaannya Intan. Maksudnya? Kepunyaan gimana? Iya. Setelah itu? Setelah itu, kemaluannya Intan dimasuki. Dimasuki apa? Gak tahu. Kok gak tahu? Intan bingung. Diraba-raba, gimana maksudnya Mbak Intan gak ngerti? Iya, diraba-raba, dipegang-pegang. Sama siapa? Itu. Sama guru saya. Sama guru? Oh, sama saya. Siapa itu? Amroji. Saya Amroji? Dipegang-pegangnya sama saya Amroji aja? Iya. Oh. Tapi ini gimana? Ini Intan bingung kenapa kita bisa ada di sini gitu loh. Tadi kan kita ada di hutan. Ternyata proses ketiganya di sini. Iya. Aduh. Ini Mbak, aduh. Gimana ya? Ini dipakai aja, Mbak. Jangan kebuka-buka. Bisa ilmu. Bisa tambah ilmu. Iya. Di sini suka banyak orang. Enggak. Ini ruang privasi. Oh, ruang privasi. Mm-hmm. Kenapa begitu? Iya, karena di sini pengobatan yang paling aman. Oh, paling aman. Ini sepertinya cuma ada satu rumah ya di sini. Iya. Kayaknya di luar hutan. Aduh. Ini rumah sengaja dibikin. Iya, buat pengobatan. Oh, buat pengobatan. Ini khusus pengobatan yang ketiga itu di sini. Iya. Yang ketiga di sini. Nanti setelah ini kita akan kemana lagi? Ya, setelah ini banyak lagi. Cuman itu gimana guru saya. Tapi ini pengobatan tahap ketiga. Tahap ketiga. Itu yang paling berat itu tahap keberapa kira-kira, Mbak? Ya, tahap sekarang. Sekarang ini. Karena kamu nanti diraba-raba, kamu dipegang-pegang, kamu dimasukkan sesuatu. Entah itu apa. Dimasukkan sesuatu, Intan bingung. Diraba-raba. Diraba-raba kan nggak boleh, Mbak. Iya, kan mau ngisi ilmu. Intan juga sering diisi ilmu, tapi Intan nggak pernah diraba-raba. Ini kan ilmunya magic. Oh, magic. Kan Intan pengen bisa terbang, kan? Iya, Intan pengen bisa terbang. Cuman gimana? Intan mah nggak mau kayak begini, nggak mau ikut-ikutan. Nggak apa-apa. Nggak mau diraba-raba. Nggak apa-apa, Intan. Nanti Intan punya kekuatan, punya ilmu. Tapi Intan takut nggak boleh sama guru. Kata guru nggak boleh. Nggak boleh dipegang-pegang. Intan jangan bilang ke guru kamu. Intan kan harus izin kalau misalkan Intan mau belajar di sini. Itu gimana ya? Ini Mbak pakai baju aja. Iya, tadi saya habis pengobatan. Tadi Intan. Ada guru saya masuk ke sini untuk ngobatin saya. Lama? Iya. Kok kita bisa ketiduran, Mbak? Ya gitulah. Ngisi ilmu yang ketiga itu lama? Iya, lumayan. Tapi tadi proses yang keberapa? Yang kedua itu nggak terlalu lama ya? Iya. Paling 30 menit ya? Iya. Kalau misalkan yang sekarang itu kira-kira berapa? Ini bentar. Sebentar? Kira-kira berapa? Kira-kira 5 menit, 10 menitan. Udah? Udah. Oh, berarti ini lebih simpel ya? Iya. Cuman itu... Intan diraba-raba, Intan dipegang-pegang. Yang kita rasakan itu apa? Ya, namanya kita pengen ngisi ilmu, ya kita nggak sadar. Oh, kita nggak sadar kalau kita diraba-raba? Mbak udah sering ini? Udah sering banget. Oh, sering banget. Terus Intan juga harus melewati tahap-tahap seperti ini dulu baru bisa punya ilmu terbang. Intan mah nggak mau begini-begini, Mbak. Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa, cuma diremas-remas doang. Apanya yang diremas-remas? Kepunyaannya Intan. Kepunyaan Intan. Iya.
Tapi kan nggak boleh, Mbak. Intan jangan bilang-bilang guru saya. Jangan bilang saya Amroji gitu? Iya. Oh, iya Intan nggak akan bilang. Terus ini kita, abis ini kita kemana, Mbak? Banyak sekali tahap-tahapnya. Banyak. Intan di sini dulu. Intan untuk tahap ketiga. Kan tadi Intan udah ngeliat proses pertama, proses kedua, dan sekarang ini proses ketiga. Berarti Intan harus tinggal di sini dulu? Iya. Tapi Intan emang gak mau, takut. Nanti guru saya datang ke sini. Terus gimana dong? Intan emang gak mau di sini, Intan emang takut. Gak apa-apa. Takut diraba-raba. Gak boleh. Mbak Wati gak boleh seperti ini. Pakai baju kan, aja. Kan Intan pengen punya ilmu. Iya, cuman Intan emang gak mau sampai begini. Gak mau diraba-raba. Ada gak cara lain? Ini cara untuk cepat berhasil mendapatkan ilmu itu. Gak ada cara alternatif lain gitu supaya gak kita ada. Ini? Intan cuma diremas-remas, cuma dipegang-pegang. Tapi Intan mah takut. Gak apa-apa. Aduh, gimana ya? Gak boleh, katanya gak boleh dipegang-pegang, apalagi sama cowok. Intan jangan bilang-bilang sama guru kamu. Ya kita diem aja di sini. Mbak juga mau di sini? Iya. Biasanya guru saya datang ke sini untuk mengobati saya. Tadi sudah keluar mungkin ya? Iya, Intan lagi tidur, saya juga. Kok begini ya? Maksudnya, maksud Intan jangan begini, jangan diraba-raba. Intan pengen punya ilmu, tapi Intan emang gak mau diraba-raba. Dengan cara ini. Aduh, gimana ya? Intan mah bingung, Mbak, kalau begini caranya. Intan mah gak mau, pengen pulang aja. Kamu udah di sini, Intan. Kita pulang aja, Mbak. Kita gak usah di sini. Gak bisa, Intan. Kenapa gak bisa? Kan kamu pengen diobati. Pengen dimasukin ilmu. Iya, cuman Intan mah gak mau diraba-raba, Mbak. Kalau diraba-raba, mah Intan mah pulang aja. Gak boleh, kata guru juga. Mbak juga mending ikut Intan aja pulang ke guru, kepada padepokan guru. Saya sudah nyaman di sini, Intan. Sudah nyaman di sini? Iya. Mbak sejak umur berapa di sini? Saya di sini dari umur 10 tahun. 10 tahun? Iya. Lama. Sekarang umur Mbak berapa tahun? Umur saya sekarang 25. 25? Mm. Berarti 15 tahun Mbak di sini? Iya. Kan tadi saya udah bilang, saya sudah lama di sini. Oh, iya lama sekali. Mungkin sudah menjadi rumah sendiri ya? Iya. Setiap malam saya seperti ini. Oh, setiap malam seperti ini? Iya. Setiap malam di sini? Iya. Oh, begitu. Terus ini kita gimana? Ya, Intan pengen punya ilmu bisa terbang, bukan? Iya, Intan pengen punya ilmu bisa terbang. Cuman Intan nggak mau lah. Gak mau begini, Intan mah pengen pulang aja ke guru. Di sini aja. Gak mau. Nanti Intan punya ilmu. Gak mau, Intan mah pengen pulang aja. Gak mau di sini. Itu, ada orang sepertinya. Ada orang. Intan. Kenapa? Tidur, Intan. Tidur? Iya. Kenapa tidur? Intan. Kita ke sini, Intan. Kita tidur? Iya.
Itu suara apa? Itu suara anak itu. Dia abis ngobatin perempuan. Abis ngobatin perempuan? Iya. Kok suaranya seperti itu? Iya. Terus ini kita gimana, Mbak? Kita di sini aja. Kita tidur aja. Gak usah. Kita gimana ini? Intan di sini aja, berobat. Di sini banyak perempuan kok. Banyak perempuan? Iya. Banyak perempuan juga, iya. Mbak. Sini sudah banyak pengobatan. Banyak pengobatan? Iya. Sudah banyak perempuan yang berobat di sini. Termasuk Intan. Berobat sakit apa, Mbak? Untuk mengisi ilmu. Mengisi ilmu? Iya. Aduh. Itu tadi suaranya aneh banget, iya, Mbak. Iya, dia habis ngobatin perempuan. Oh, kalau misalkan habis ngobatin perempuan, suaranya seperti itu? Iya. Tapi Intan mah nggak pengen di sini, Intan mah takut. Enak kok di sini, Intan. Enak gimana, Mbak? Iya, Intan dipegang-pegang. Intan punya ilmu. Dipegang-pegang enak? Iya. Tapi gimana? Selain dipegang-pegang, terus apa lagi yang lebih lanjutnya? Diremas-remas. Terus? Dimasukkan sesuatu, tapi nggak tahu itu apa. Udahlah. Dimasukkan kemana? Kemaluannya Intan. Dimasukkan ke kemaluan? Iya. Intan mah nggak mau lah, Intan mah takut. Udah, Intan di sini aja. Nggak mau, Intan mah takut. Intan nanti punya ilmu. Enggak, Mbak. Intan mah nggak mau kayak begitu. Di sini aja, Intan. Aduh. Intan mah pengen pulang aja ke guru lah. Intan mah nggak pengen di sini. Intan. Itu. Dia abis. Dia lagi. Mengobati perempuan yang lain. Mengobati perempuan. Di sini banyak perempuan yang sudah berada di sini. Tapi Intan nggak mau. Di sini aja. Itu suara apa seperti itu? Iya. Sudah kebiasaan dia mengobati perempuan. Seperti itu suaranya. Iya. Tapi kenapa suaranya aneh? Iya, karena pengobatannya luar biasa. Diremas-remas. Dipegang-pegang, dimasukkan. Ini dia merasa enak. Merasa enak? Iya. Sampai suaranya seperti itu. Iya. Intan mah ngeri, Intan mah nggak mau pengen pulang aja. Enak, Intan di sini sama saya. Nggak mau, Mbak. Intan mau pengen pulang aja. Enggak, di sini aja sama saya ya. Enak kok. Pegang-pegang, diremas-remas. Enggak, Mbak. Ini gimana ini ya? Enggak mau, Intan mah mau pengen pulang aja. Enggak, di sini aja sama saya. Cuman dipegang-pegang kayak gini, Intan. Diremas-remas gini. Enggak mau diremas-remas, Intan mah. Enggak apa-apa, Intan enak. Enggak, Mbak. Enggak apa-apa, Intan, di sini aja sama saya ya. Enggak mau. Kayak gini, Intan. Enggak mau, Mbak, jangan. Kayak gini. Intan mah enggak mau. Enggak mau. Sini, jajan dulu. Enggak mau, Mbak. Jajan dulu, tiduran dulu, Intan, ya. Enggak mau, Intan mah pengen pulang aja ke guru. Enggak, Intan tiduran dulu. Enggak mau, pengen pulang aja ke guru. Enggak. Biar Intan mau di sini. Enggak mau, Intan mah enggak mau di sini, Intan mah pengen pulang aja. Di sini enak, Intan. Enggak mau. Intan mah pengen pulang ke guru, enggak mau. Di sini enak, Intan. Enggak, guru. Sini, Intan. Enggak mau, guru. Sini, Intan. Guru. Sini, Intan. Enggak mau. Enggak mau, Intan enggak mau di sini, Intan pengen pulang. Kasih contoh.
Intan tiduran. Enggak mau, Mbak. Intan enggak mau. Intan enggak mau di sini, ya. Enggak mau, Mbak. Intan mau pengen pulang ke guru. Intan. Guru. Intan. Enggak, Mbak. Enggak mau. Intan mau pengen sini, Intan. Pulang. Intan tiduran. Guru. Sini Intan nih kayak gini Intan. Enggak mau, Mbak. Enggak mau, guru. Guru. Enggak apa-apa Intan. Guru. Intan enggak mau pegang-pegang. Ya itu metodenya itu seperti Intan pengen pulang. Intan pengen pulang aja ke guru. Aku ingin menyetubuhi tubuhku. Gak mau Intan pengen pulang ke guru. Tinggalkan saja Intan. Kau ke atas. Saya sudah dipanggil Intan. Gak mau, Intan pengen di sini aja. Intan gak mau ikut. Gak mau. Gak mau, guru. 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 Sama guru, oke? Okay? Iya. Bagaimana? Enak tidak? Enak sekali, guru. Sekali lagi. Sudah. Silakan kembali lagi. Mariam, naik ke atas, Mariam. Naik ke atas, Mariam. Siap, guru. Buka. Semua. Mm.
Bagaimana Maryam? Enak guru. Puas. Puas. Silakan dengan Zainab ke bawah lagi. Rayu terus si Intan untuk bisa disetubuhi oleh. Siap guru. Karena dia sulit dipaksa. Lalu ada cahaya di badannya. Jika akan menggunakan bajunya seperti ada halilintar. Seperti ada halilintar dan petir yang menjambar tangan saya. Siap. Terus rayu si Intan. Siap guru. Dan mau disetubuhi oleh saya. Siap guru. Karena dia kalau dipaksa susah seperti ada cahaya kilat yang nyambar-nyambar di badannya. Siap guru. Laksanakan. Intan, iya, bangun. Saya tadi habis pengobatan, Intan. Intan belum bangun, Intan aja. Intan mau pengen pulang aja, Mbak. Gak mau. Pengobatan enak sekali, Intan. Gak mau, Intan mau pengen pulang aja ke guru. Di sini aja. Enggak. Di sini aja, Intan. Nggak mau, Intan mau pengen pulang, Mbak. Enggak, di sini aja, Intan, ya. Temani saya di sini. Nggak mau, Mbak. Intan mau pengen pulang aja, udah. Pengen keburu. Enggak, Intan di sini aja, ya. Nggak mau. Temani saya di sini. Enggak, Mbak. Intan kan nanti besok Intan pengen pulang. Nggak mau, Intan mau pengen pulang besok. Di sini aja. Enggak. Ya? Enggak, Mbak. Di sini aja, temani saya ya. Enggak. Dia air untuk bisa dikira besok kita ke tempat ke dia. Minum. Setelah ini kamu akan tertidur. Gelap. Aduh, mata Intan berat banget, Mbak. Tidurlah. Intan pengen tidur aja ngantuk. Udah. Ya, sudah tidur. Kamu, aku ingin lagi ke atas lagi ke ruangan utama. Cepat, aku sudah tidak kuat. Masuk. Baik, guru. Wangi sekali tubuhmu. Buka semua. Mm.
Siapa mereka ini? Ramai sekali sahabat. Luar biasa sahabat. No. Blur. Waduh, blurnya parah nggak sahabat? Sabar ya. Ini namanya hutan ya. Blur nggak blur tontonnya. Oh, sohjim. Ramai sekali. Ada berapa mereka ini? Tuh. Fokus. Tuh. Ramai sekali sahabat. Siapa mereka itu? Siapa itu? Taikan kualitasnya sahabat. Kameramen, ini kita harus menyeberangi ini. Lihat kameramen, sungai. Ini aliran sungai. Sepertinya airnya ini bau joker. Ada joker, ada king, ada queen, ya. Ada jack dan ngeburusut-ngeburak dan anjim. Oh, sorry. Ramai sekali. Ini nyata ini. Ramai sekali ini. Saya tidak bawa teman-teman ini. Tidak bawa murid ini. Jadi sahabat, Kang Raden itu, Mas Lutfi dan Kang Oman ingin menjadi murid Kimercon. Akhirnya ya sudah. Kalau emang mau jadi murid Kimercon. Cuman mereka saat ini pisah. Kita doakan aja ya. Mudah-mudahan ketiga orang tersebut selamat dan baik-baik saja. Hati-hati kameramen. Siapa kalian? Stop aja. Ya sudah, kita hantam jarak jauh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah tuh. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hancurkan aja dari jarak jauh kekuatan Kimercon orang sakti. Allahu Akbar. Kemana mereka? Kejar. Hati-hati. Cat. Kameramen yang sigap, ramai sekali ini. Lihat tuh. Awas. Wah, ini bekasnya. Awas, hati-hati. Itu tuh. Ramai sekali. Astagfirullahaladzim. Kimercon udah ngabisin 60 dukun ya. 178 kurang 60 berapa itu? Nggak tahu guru-guru spiritual yang lain itu. Punya modal kali buat nyewa dukun. Ngeburusin ngebudak-budak anjing. Kemana-mana? Di situ banyak. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kameramen. Di situ aja kameramen, di situ. Aduh. Kenapa Kimercon diserang dukun? Bukan. Ada tawon. Banyak tawon. Aduh. Banyak sekali. Sini kameramen. Situ. Kita buka aja ya hutan ini ya, menjadi terang semua ya. Ini keilmuan Kimercon ini. Hup. Allah, masya Allah. Kita perisai dulu kameranya. Kita akan jadikan ini terang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada pintu. Kita ada di Sumatera ya, guys ya. Maju. Lihat, ada dua. Kelihatan nggak dari situ? Hati-hati kameramen. Seperti ada orang ya. Orang apa bukan itu? Sofusim. Ramai sekali. Itu orang bukan sahabat. Orang bukan itu, kameramen? Astagfirullahaladzim.
Mari kita. Ha ha ha. Eh. Siapa kalian? Siapa kalian? Hah? Mana kamu? Saya akan menghabisi dukun Sumatera, dukun Nusantara yang ada di Sumatera. Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Kalian itu orang mana? Bukan yang mencari mati. Iya. Kalian tidak tahu saya ya, Tayo. Belum tahu saya ya, Tayo, kalian. Ih, dia belum tahu kita. Siapa kalian? Kami adalah. Kalian adalah siapa? Siapa kalian? Ah, dukun Nusantara. Alah, dukun Nusantara. Mau apa kalian? Pergi kalian. Pergi dari sini. Ya. Pergi kalian. Kalau kalian enggak mau pergi, saya yang pergi. Kok gitu sih? Hajar. Ya. Pukul. Lumayan juga dia. Karena saya sakti. Lumayan. Hah? Ya. Tapak penghancur masa lalu. Jurus penghancur dosa nggak pernah sholat. Jurus cakar janda kembang. Keluarkan jurus pemungkas Anda. Jurus mabok bis. Kebut pir, biar mabok pir, mabok bis. Allahu Akbar. Kalahnya sama jurus mabok bis. Roh sahabat, luar biasa. Suara aman ya. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Dari malam subuh selalu ada. Selalu ada kayak lagunya Blackout. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, terasa hampa, terselimut di jiwa, tak ada lagi tawa, tak ada cerita. Semua hampa terkubur dalam luka. Dia kini telah pergi jauh. Ini kita mau gerbek apa mau audisi Indonesian Idol? Ayo serang dukun. Sepertinya ini saya dirasuki oleh kekuatan gaib dukun Nusantara. Makanya we kiki kita ngecaprak bae kepret bae wis nenek dukun santet ya. Aja wedi karo dukun belek setan belek kepret bae wis jereka ucang bustami mah. Yuk lanjut. Astagfirullahalazim. Ada kepala orang. Kepala orang di dalam sungai, lihat.
kepala orang di dalam sungai. Ngeliat gak, kameramen? Ya, kepala orang ya. Tuh, tuh, tuh. Kepala orang. Allah. Mayat, mayat, banyak mayat, bahaya, bahaya. Sini, kameramen. Siapa kalian? Mau lari kemana kalian? Ada air lagi ya. Astagfirullahaladzim. Saya menghabiskan dus dukun Nusantara yang ada di Sumatera. Kemampuan kami di sini semakin luar biasa. Sebentar. Sahabat Merton, kenapa pembawaan saya gagap ya? Apakah karena pengaruh ilmu dukun Nusantara? Siapa kalian? Kami dukun Nusantara. Dukun Nusantara. Ada berapa jumlah kalian? Banyak. Banyak. Ada berapa? Ribuan. Gak bakal kehitung. Iya. Kenapa? Mati satu tumbuh lagi. Banyak yang kami sandra. Mati satu tumbuh lagi. Kenapa kalian mencegat saya? Kenapa kalian mencegat saya? Tadi yang mencegat di sana itu siapa? Teman kamu bukan? Dan kamu? Jangan banyak ngomong, kau. Siapa kamu? Kalau kau ingin apa kamu kesini? Saya mau ngeberantas bocil FF. Kamu bocil FF bukan? Bukan. Bukan. Dukun kamu. Dasar anak kecil. Luar biasa. Kekuatannya ada di gelang, sahabat. Luar biasa. Bocil FF kuat juga. Allahu Akbar. Siapa serangan dari mana ini? Bocil lagi. Ganas juga nih kecil-kecil. Jurus lipatan. Perut lemak. Allahu Akbar. Bangun kamu. Allahu Akbar. Ayo cepat. Kita harus cari yang lain. Oh, satu lagi datang. Siapa kamu? Ramai sekali. Dikeroyok saya. Siapa kamu?
punya kawasan ini. Siapa? Siapa kamu? Saya adalah. Saya adalah. Iya. Yang benar kamu? Iya benar. Siapa kamu? Ya. Allah Akbar. Wah. Kemana kamu? Lari, kejar. Kejar, kejar. Wah. Ada lagi rame. Sini kameramen. Kita kejar. Ya. Banyak sekali nih. Luar biasa. Ada satu lagi nih. Hati-hati. Kamu jin tomang ternyata. Ngapain kamu sini? Saya mau cari janda. Janda kembang? Iya. Enggak ada di sini. Enggak perlu tahu saya mau ngapain. Yang jelas berantem dengan saya. Kameramen saya ke sini. Kejar jangan kameramen. Kameramen ini enggak akan habis ini. Kameramen lelah enggak? Enggak bawa air minum lagi ya. Coba arahkan ke sana. Sini kameramen. Kita akan buka pagar-pagarnya ya. Sahabat, bagaimana ini sahabat? Ayo kita maju. Ini tempat penyekapan ini sepertinya ini. Astagfirullahaladzim. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dua belas, empat, tiga, empat belas, tujuh belas, dua puluh satu, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ada sebelas jumlah mereka ini.
Hupi. Energinya kuat sekali sahabat. Perjalanan masih jauh ke sana. Sini. Semua anak buah. Hadir. Datanglah semua. Saya enggak perlu anak buah. Ikutlah semua anak buah. Datanglah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Saya sendiri sahabat. Mana orang ini? Di Mercon. Oh, luar biasa. Kita habisin aja. Wahai dukunnya ramai sekali. Spiritual mana yang paling banyak melawan dukun? Cuman ada di channel Kimerjon Official. Spiritual lain dukun satu bagi-bagi. Ngeburusut ngebudak-budak anjing. Kita akan adu ilmu jarak jauh sahabat. Mereka ini mempunyai ilmu-ilmu rawa rontek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang apa mereka itu? Sebentar sahabat, kita coba telepon Mama Skario. Kita akan telepon Mama Skario dulu. Agak mundur kameranya. Bawa HP nggak? Kita telepon Mama Skario. HP aku yang iPhone 11. Kita telepon dulu. Kita telepon Mama Skario. Kita telepon Gus Idris. Kita telepon Kang Ujang Bustomi. Mudah-mudahan ada sinyal ya. Mama Skario. Mama Skario. Kita telepon sahabat ya. Tiga guru spiritual akan saya telepon. Mama Skario, Kang Ujang Bustomi, dan Gus Idris. Karena ini ramai sekali mereka ini ya. Belum aktif. Gak aktif ya, memanggil aja. Kita telepon Gus Idris. Gus Idris, udah lama sekalian silaturahmi sama Gus Idris ya. Guru saya juga Gus Idris ini. Telepon Gus Idris. Gak aktif juga. Berdering sih. Diangkat. Halo Gus, gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Oh nonton Gus ya? Ya ya Gus ya. Oh Gus. Oke. Oh ya ya ya. Ya meskipun tidak membantu jasad, mudah-mudahan melalui doanya Gus saya bisa keluar dari hutan ini dan menghancurkan dukun-dukun Nusantara. Oh ya. Kalau Gus Idris, lagi kencana ungu ya, oke ya, ya intinya sama aja memberantas kemusyrikan. Oke, terima kasih Gus, maaf mengganggu. Oke, kita telepon Kang Ujang. Kang Ujang. Dia ketakutan Kang Ujang, Gus Idris, dan Mama Skario. Mana ini Kang Ujang ya? Kuat sekali deh ini. Oh.
bantuan Kodam Kang Ujang, Gus Idris dan Mamas Karyo ini. Allah Akbar. Luar biasa ini, ilmunya kuat sekali. Ini yang aku joget. Sebetulnya Kang Ujang ini, mereka melarang saya menelpon guru-guru spiritual ini. Luar biasa mereka ini. Jurus apa yang kamu pakai itu? Mereka nih menyerang saya. Keluarkan jurus sekarang. Loh, Kang Ujang mana ini Kang Ujang ya? Ya biasa. Wah, bukan main-main ini. Bukan kekuatan. Luar biasa ramai sekali mereka. Permasi. Bangkit. Kasih kekuatan. Untuk melawan orang ini nih. Bismillah. Jangan kabur kalian. Kejar kameramen. Kejar terus kameramen. Ada harimau, ada harimau. Naik kameramen, ada harimau. Kita pantau dari atas. Luar biasa. Ramai sekali di sana. Ada ribuan. Cek audio aman. Penonton aman, cek audio.
Sahabat mercon, pasukan mercon, kalau kalian pengen tahu kesaktian saya, tonton dari awal. Dari kemarin ilmu saya itu terbang semuanya, ya. Jadi kita akan terus naik sampai ujung. Kita membuktikan keilmuan saya. Yang nonton ada berapa kameramen? 120, 1200, 1200 yang lag, 200. Yang lagnya ada 700. Saya akan terbang ke langit yang ketujuh, ya, melalui pohon ini. Rokok nggak bawa ya, kameramen? Nggak bisa dilemparin rokok? Nggak bisa. Kita tunggu like dulu. Capek enak kalian di rumah nonton. Tapi audio nangkap kesini ya. Mantap ya. Aduh, luar biasa. Kukiu-kiuting budak. Nyari duitnya. Doang nugelo. Tapi alhamdulillah. Sanajan barijeng dicaci. Dimaki. Diomongkeun. Sumbangan aing geus loba. Ka masjid. Ka pondok pesantren. Ka janda. Ka anak yatim. Geus cukup amal ibadah aing mah. Tina YouTube. Nyari duit. Ari daria. Anu bisa ngomong doang. Semoga amal naon. Aing mah karunya ka daria. Bisik daria ngomongkeun aing terus-terusan. Engke dia paeh di akhirat teu meunang naon. Sebab ayat Tuhan. Ayat hiji jalma. Ya. Ketika di alam dunia na. Loba amal na. Loba sodakoh na. Tapi pas meninggal. Di akhirat diasupkeun ka neraka. Protes ka pangeran. Pangeran kunaon aing diasup ka neraka. Sedangkan. Aing iyo. Baheula na keur di dunia loba sodakoh, loba amal, loba puasa, loba jikir, loba baca Quran, loba ibadah na. Sunah mu'akad. Sunah-sunah yang lainnya dikerjakan. Tapi ketika meninggal dunia tidak mendapatkan pahala-pahala tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata amalnya itu habis di dunia. Kok bisa? Iya. Ketika kita di dunianya ngomongin orang, nyeritain kejelekan orang, secara perlahan kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita itu diberikan kepada orang yang kita hina tersebut, yang kita omongin tersebut, yang kita gunjing tersebut. Makanya hati-hati, ya. Jalan hidup manusia beda-beda. Enggak semuanya oleh Allah ditakdirkan menjadi petani. Enggak semua oleh Allah ditakdirkan menjadi kiai. Enggak semua orang ditakdirkan oleh Allah menjadi karyawan. Enggak, masing-masing. Ada yang di pasar, ada yang di bisnis, ada yang PNS, ada yang pengajar, ada yang tani, ada yang ngambilin madu aja kayak saya. Kenapa saya bisa pinter? Banyak madunya, stok madu. Alhamdulillah bertonton ya. Penjualan lancar. Oke sahabat, itu yang nonton 1900, 200, berapa? 1200, 1020, yang lag 400, turun nggak nyampe 600, padahal saya tinggal terbang, ngejatuhin diri ke bawah. Dah, pasukan merconnya kurang kompak. Nanti malam lagi kita lanjut ya sahabat. Ini udah maghrib. Aduh. Awas. Udah. Tadul. Ini aku pakai cangcut. Masalah bukan pakai kolor. Udah. Cangcutnya pakai pink lagi. Aduh, alhamdulillah sahabat. Enggak berhasil menangkap satupun ya. Enggak apa-apa. Kesimpulannya adalah tonton saja jika di video ini nggak ada tuntunan. Tonton saja. Kalau apa? Kalau nggak ada tuntunan, tonton saja. Ya. Kalau nggak ada tuntunan, tonton saja. Nggak usah diomong-omong, apalagi mengkucilkan saya. Ya. Oke. Ngebursut ngeblagdag encim. Kita akan terus masuk ke sana. Sampai jam 12 malam ini kita live ya.
Maju kameramen. Saya akan isi kekuatan kameramen supaya kuat lagi. Usuh, kameramen. Kok di bawah siapa kameramen? Di bawah siapa kameramen? Kok seperti ini? Subjim. Kameramen. 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 Alhamdulillah dapat lagi kameramen saya ya. Orang sakti. Ntar nangis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.